Sepatu menjadi salah satu perlengkapan lari yang harus diperhatikan. Sebab, sepatu melindungi kaki saat lari. Selain itu, sepatu lari bisa menunjang performa saat lari serta meminimalisasi cedera. Melansir dari Very Well Fit, sepatu lari sebaiknya diganti secara berlaka atau jika sudah digunakan lari sekitar 482.803 meter. Sepatu lari yang digunakan lebih dari 450.000 meter biasanya akan mengalami penurunan daya cengkeram. Perlu Anda ketahui, semua sepatu lari tidak diproduksi dengan bahan dan cara yang sama. Jadi, Anda harus memperhatikan tampilan sepatu lari sebelum digunakan. Berikut tanda-tanda sepatu lari harus diganti dengan sepatu baru. 1. Jarak tempuh pada sepatu. Selain melacak jumlah kilometer yang telah Anda tempuh dengan sepatu, tempat berlari juga merupakan pertimbangan penting. Jika berlari di jalan atau lintasan yang kasar, Anda perlu mengganti sepatu lebih cepat dibandingkan berlari di atas treadmill. 2. Jika merasakan kelelahan otot dan nyeri di persendian. Jika Anda merasakan otot, nyeri tulang kering, atau nyeri pada persendian terutama lutut, mungkin bantalan sepatu sudah hilang. Bila merasakan nyeri di kedua sisi, hal tersebut merupakan indikasi bahwa Anda memerlukan sepatu lari baru. 3. Merasakan benturan saat berlari. Jika Anda merasa bisa merasakan benturan setiap langkah pada kaki, lutut, dan pinggul, itu artinya penyerapan guncangan pada sepatu telah memburuk. Lari merupakan olahraga yang berdampak tinggi, tetapi sepatu dengan penyerapan guncangan yang baik dapat meminimalkan ketegangan pada ligamen, tendon, otot, dan tulang. 4. Sol yang aus. Sepatu lari harus diganti jika sol sudah aus. Perlu Anda ketahui, sol sepatu lebih awet daripada bantalan dan daya serap guncangan. 5. Keausan tidak merata. Jika pola keausan tapak sepatu menunjukkan kemungkinan masalah saat digunakan berjalan, tandanya Anda harus mengganti sepatu lari lama dengan yang baru.